yang berkaitan dengan korupsi. Ini pada takut semua OTT, benar tidak? Takut. Ya, jangan ambil uang. Gak perlu takut. Kalau kita gak apa-apa, gak perlu takut. Jadi akan keluar perpres nanti untuk membangun sistem. Kok mau? Kita akan membangun sistem baik di elemen e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT-OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan, gak ada yang nanya OTT. Hati-hati, hati-hati. Jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD, hati-hati, hati-hati. Saya nggak bisa bilang jangan kepada KPK, nggak bisa. Hati-hati. Saya bantunya hanya ini, membangun sistem ini. Kita bangun bersama-sama.